Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kalian ini yang selalu memberikan update dari dunia gadget pastinya yang terbaru. Dan di sini kita kedatangan saudara baru dari Realme, yaitu Realme C33. Dan bagaimanakah spesifikasi dari Realme C33 ini? Mari kita simak dan pelajari bareng-bareng. Di Realme C35 ini kita mulai dari seperti biasa di bawah itu ada port USB micro dan 3,5 mm jack dan speaker. Di samping kanan itu ada fingerprint dan volume atas bawah. Di samping atas kosongan dan di samping kiri lagi itu ada seperti biasa slot SIM, dia menggunakan triple shot. Dan buat desainnya ini dengan ketebalan hanya 8,3 mm dan berat hanya 187 gram. Jadi udah cukup ringan buat HP Realme C33 ini dan dilengkapi dengan layar sebesar 6,5 inch full screen, sangat sempurna untuk mata hingga ujung jari dengan rasio layarnya itu 88,7%. Jadi kalian buat ngegame, nonton drakor, scroll TikTok, Netflix, atau nonton yang lainnya itu udah cukup memanjakan mata kalian. Dan buat desainnya sendiri itu agak di belakang seperti biasa agak glossy dengan finishing kaca, jadi agak terlihat mengkilap dengan finishing yang glossy. Dan tampilan itu di belakang ada dua panel kamera dengan kamera utama itu 50 megapiksel dan 2 megapiksel kamera bokehnya. Cukup unik dari desain Realme yang sekarang itu marak HP-HP berpanel kamera besar atau yang disebut kamera boba seperti ini. Dan buat kamera depannya sendiri itu nah 8 megapiksel. Oke, kita langsung lihat di tentang ponselnya. Di tentang ponsel itu terdapat nama perangkat Realme C33 dengan versi Android-nya itu 12 dengan RAM 4 internal 64 dan buat prosesornya sendiri itu menggunakan powerful prosesor dari Unishock T612. Mungkin di telinga kalian buat chipset ini agak kurang didengar karena chipset ini baru muncul di HP-HP di rank bawah. Jadi seperti kayak chipset MediaTek, Snap, Exynos sekarang mungkin udah dipinggirkan dari Realme-nya itu menggunakan chipset dari Unishock T612. Internalnya sendiri ini ada 64 GB. Dan dibekali dengan baterai 5000 mAh. Kalau sekarang itu HP pasti sudah berbaterai besar yaitu 5000 mAh. Kita coba lihat dari segi kamera. Seperti ini teman-teman, itu ada fiturnya buat video, foto, potret, dan lainnya. Dan ini menggunakan 50 megapikselnya. Terus dan dibekali dengan ada mode malam juga. Seperti ini. Jadi kalau kalian foto dalam keadaan minim cahaya, tinggal gunakan mode malam saja.
dan buat videonya sendiri itu mulai dari HD 1080p dengan 30 frame per second-nya atau 720p dengan 30 frame per second-nya. Ya, buat HP seukuran ini paling mentok di 30 frame per second dengan resolusi 1080p. Ini buat kamera depannya. Kalau buat mode malamnya itu hanya di kamera belakang. Buat kamera depan itu tidak memakai adanya mode malam. Dengan videonya sendiri di kamera depan hanya sampai 720p dengan lajur bingkai 30 frame per second. Ada foto potretnya, tinggal diatur buat aperturnya, itu cahayanya, dan menunjukkan beberapa filter. Realme C33 ini dengan varian RAM 464 dihargai Rp1.799.000. Jadi apakah menurut kalian worth it? Dengan HP di bawah 2 juta itu udah dapat RAM, yaitu dengan Realme C33 nya dengan desain seperti ini, cukup mewah, cukup mengkilap dan glossy juga, dengan kamera 50 megapiksel nya. Apabila kalian ada pendapat lain, silahkan ramaikan saja di kolom komentar di bawah ini. Yang penting jangan toksik dan berkomentarlah yang sopan ya teman-teman. Saya harap demikian. Terima kasih yang selalu menyaksikan dan menyempatkan waktu buat channel kita ini. Dan apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.